Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Saskia Rafatesan atau di channel Tepat Post Karpat Indonesia dan episode My dari 3. Jadi di vlog kali ini saya akan membacakan ustaz jadwal putaran-putaran yang saya menemukan dalam rangka menuju SKP Music Awards 2023 tanggal 9 Mei 2023 nanti itu terus tepatnya sesuatu depan. Sebenarnya ini merupakan penyelenggaraan kedua setelah hampir 6 tahun. Biasanya kan 6 tahun lalu kan tepatnya tahun 2017 itu tanggal 16 Mei. Nah sekarang di hari yang sama dengan tanggal yang berbeda seminggu adalah tanggal 9 Mei. Jadi so kalau kalian yang merasa belum vote, silakan vote ke idola kalian masing-masing ke lagu, video clip atau penyanyi favorit kalian semua untuk bisa diberikan pendapat menangnya. Tapi dengan syarat, kalau misalnya kalau ada yang favorit kalian yang tidak menang, gak boleh, harus tetap berbesar hati ya. Karena berbesar hati itu bisa dimakan kalian merupakan suatu ujian pelajaran yang terbaik buat kalian sebagai penggemar idola kalian masing-masing. Terus kemudian yang kedua, selama menonton nanti di komen video tuh nggak boleh bilang kata-kata kasar ataupun kata-kata yang kecurangan. Dia menung kritikan negatif apabila kita tidak menang. Cukup dengan kata-kata positif aja dan motivasi dengan berbesar hati. Kemudian yang terakhir adalah ini. Jadi selama menonton pastikan kalian tuh siapin mental, fisik dan kalian tuh berolahraga, beribadah ataupun kalau kalian yang sudah memasuki alam persekolahan dan perkuliahan kembali bisa segera ini utamakan belajar terlebih dahulu supaya nanti perasaan malam hari itu tidak terlalu memusingkan diri kalian sendiri, apalagi kalau mau persiapan ujian. So jadi jadwalnya mungkin saya masih sama aja, mulainya sama aja jam 8. Mungkin gini, sejujurnya evolusi acara program STV itu kan bermulanya itu kan sebenarnya nominanya jam 7 dari sejak tahun 2000 sampai 2010-an pertengahan, tapi semenjak tahun 2017 sampai sekarang tuh show SCTV kecuali yang acara Makosa Bang Puncak itu mulai berubah di jam 8 malam. Kenapa? Sebenarnya ini identik sekali kalau misalnya kan semua hampir semua acara penghargaan atau konser pun di Malaysia baik dari Arhan Astro atau Media Prima Berhad semuanya itu jam 9 malam atau setara dengan jam 8 di daerah sini. So, ada berapa ada saya akan membacakan urutan jadwal film satu pemenang aku tonton di kebetulan kan hari Rabu yang pertama. Tapi mungkin kalau misalnya ada yang halangan bisa rekam film buat aku lagi. Biasanya tuh kalau sebelum pemanas biasanya kalau film dua pemeriksaan masuk film itu sebenarnya untuk pemanasan, ya sampai pemanasan. Tapi alhamdulillah itu udah berlalu sejak awal tahun ini sampai akhirnya kan sekarang bulan Mei. Ini merupakan bulan terakhir di musim semi yang lumayan identik dengan adanya puasa, lebaran sama ini guys. Sama acara awarding yang terbang cukup sedikit sama konser Malam Puncak put stasiun televisi termuda di Indonesia seperti RTV dan juga NET. Nah, jadi urutan tersebut adalah kita mulai dari hari ini atau tepatnya hari Senin itu hari Rabu itu adalah Resident Evil series Secret Four series. Mulai itu jam 18.09, selesai ya jam 8. Semuanya jam 8 semua ya. Kalau hari besok 4 Mei itu udah Resident Evil 2 series Secret 5 series. Itu jam 5:30, tepatnya 39 menit dan selesainya tuh sama aja. Tapi mulai tanggal 4 kan 9:15, yang 7:15, kalau tanggal 4 juga sama 7:15. Terus kemudian tanggal 5, nah dan resepsi 3 itu hari Jumat tanggal 5 Mei ya. Itu dimulai jam 8:06:25 sama yang tanggal 6 adalah jam 7:04. Terus hari Sabtu 6 Mei, oh ya, sebenarnya ada sedikit informasi baik tanggal 6 dan tanggal 2. Kemarin semua video ending aku udah aku modif ke yang menggunakan subtitle all ya, jadi supaya kalian bisa jadi bisa lebih lengkap semuanya. Terus sebenarnya 6 tanggal Mei ini juga DSTV juga akan menayangkan film lebar kembali di jam sore. Sebenarnya nggak terlalu secara beda sih jauh dengan TV3. Kebiasaan kan TV3 tuh jam kalau weekend itu kan suka ada film lebar. Tapi kalau di DSTV juga ada film lebar Miracle in Summer 7. Tapi ada 3 versi. Yang pertama versi Korea di tahun 2013, Turki 2019 dan tahun 2022 versi Indonesia-nya. Tapi belum dulu di Indonesia-nya karena harus menunggu sekitar 3 bulan lagi dalam rangka peringatan Hari Pertelevisian Nasional. Itu jangan katakan bahwa si vlog nanti ke depannya ya. Itu kalau si hari ke awal tanggal 5 itu mau dari jam 5:30 kalau tak Veronica itu jam 7:05. Mungkin kalau misalnya kan event MSTV jatuh MSTV itu sebenarnya tuh udah cukup padat karena kenapa? Di bulan ini di MSTV itu akan menayangkan pedo pesta olahraga ya seperti Sudirman Cup dan juga SEA Games Kamboja. Itu kan dari sejak ada kan dari awal April ya, akhir April ya. Nah, itu dari jam segitu. Oke, sekarang kita beralih ke tanggal 7 Mei. Tanggal 7 Mei ini adalah hari Minggu. Itu Reserva dan Mason tekan bulan-bulan itu nggak kemudian ya. Mulai di jam 5:30 sampai jam 8 malam. Tapi kan
tekan mulai nomornya tuh jam 6 lebih seperempat. Dan yang terakhir tekan 8 misalkan 8 Mei tanggal Senin dari Reserve Pendeta dan 4 berapa? 4:10 5:14 tekan di masa-masa gaya itu jam 16:25. Dan yang terakhir di hari hanya adalah Reserve Denomination tekan Bovigens itu dari jam itu Reserve itu adalah jam 4:16 sampai akhirnya di tekan Bovigens jam 6:05 ya. Oke, jadi itu aja untuk jadwal center flow ini sebagai informasi kalau kalian ngerasa. Jadi dalam sejam ke depan kalian harus utamakan terlebih dahulu ibadah, ini pesan saya ya. Jadi kalian bila kalian bisa nonton di SFM Music Awards baik itu di TV parabola, TV digital ataupun di video. Jadi kalian harus jauh-jauh hari nih kalian bagi video nih di WhatsApp ponsel ataupun tab. Kalian harus ngecas sebisa mungkin asalkan enggak boleh terlalu sering sampai 100% ya untuk mencegah kawatan baterai. Oke, untuk video kalian sudah bisa memakai. Semoga nanti di hari Selasa depan acaranya bisa berjalan dengan lancar. Dan pemenang favorit kalian tuh baik yang untuk menang atau kalah, itu kalian harus tetap berbesar hati ya. Tidak boleh terlalu menyesalkan diri sendiri dan merasa tidak menerimanya ya. Karena biar bagaimanapun juga, keikhlasan itu adalah sebagian dari iman. Jadi kalian harus menjaga keimanan kalian dengan mengikhlas, merelakan, menyerahkan rezeki itu kepada orang lain ya, baik itu pacar penghargaan atau apapun. Oke, untuk video kali ini semoga bisa bermanfaat. Dan jangan lupa subscribe follow sosial media aku, komen dan pesan aku di sini untuk lebih tahu bagaimana komentar kalian mengenai video ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.